Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Kemafis, jumpa lagi di program Ruang Berbagi. Di program kali ini saya akan membagikan cara always on display di HP Xiaomi itu bisa lebih dari 10 detik. Apa sih always on display itu? Oke, always on display itu sendiri adalah begini. Jadi di layar HP kita pas mati itu bakal ada hidup seperti ini. Nah, gimana caranya? Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, jadi pertama di sini kita langsung saja buka di setelan. Nah, di bagian setelan ini ada yang namanya menu tampilan selalu aktif dan layar kunci. Kita buka. Nah, di sini ada tampilan selalu aktif AOD atau Always on Display. Nah, bagian sininya dihidupkan. Nah, berarti Always on Display-nya sudah aktif. Tetapi kalau seperti ini Always on Display-nya hanya bisa bertahan selama 10 detik. Contohnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, lalu mati. Nah, bagi kalian yang ingin supaya always on display-nya itu bisa lebih dari 10 detik, caranya ada di opsi pengembang. Nah, caranya tuh kita pergi ke setelan tambahan. Nah, di sini ada yang namanya opsi pengembang. Nah, bagi kalian yang opsi pengembangnya ini belum muncul, bisa diaktifkan dulu di tentang telepon. Lalu tap 7 kali versi MIUI-nya. MIUI. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nanti bakal ada muncul di bawah-bawah tuh tulisan Anda sudah masuk ke dalam opsi pengembang. Setelah itu kita kembali dan masuk di opsi pengembang. Nah, di opsi pengembang ini sendiri kita langsung saja scroll yang di paling bawah. Nah, ada hidupkan optimisasi MIUI. Berhubung di sini ini aktif, jadi kita matikan. Jadi optimisasi MIUI itu sendiri pengoptimalan supaya baterainya itu awet. Jadi itu yang bikin always on display kita itu cuma bertahan selama 10 detik. Setelah kita mengaktifkan optimisasi MIUI ini, jadinya bisa lama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, jadi seperti itu supaya bisa lebih dari 10 detik. Oke, cukup sekian saja program Ruang Berbagi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian pengguna HP Xiaomi yang sudah memakai layar AMOLED dan sistem MIUI 11 ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.